Nanti gue pulangnya tuh ke Karang Pucung. Ayo, Bang. Pulang ke Karang Pucung juga bisa juga. Sama orangnya. Ben pabrike gula bangkrut ya. Pada bae. Sama. Duit ya, nol. Mana mengapa? Kayak duitnya kayak barang. Wah. Sebagian sih ada tapi buangnya lebih banyak. Terus. Dari mana buangnya lebih banyak? Dia tadi raga cewek. Raga cewek. Pernah patah hati berat. Apa namanya? Pernah patah hati berat. Memangnya kok ya? Iya, fakta nih kayaknya nyomong. Rezekinya mah ada. Rezekinya mah ada aja. Tapi gue akhir pengeluaran. Pak Samuel, iya. Siap. Panggilan Pak Sam. Kalau ada seminar dipanggil. Makasih Bu Ani main lagi, mampir. Nomor penginapannya. Siapa makannya? Nomor saya ini kan nomor penginapan. Oh, Pak Yana namanya. Iya. Ah, Pak Yana ta. Ada lapangan badminton 3 biji. Thank you.
kita lewat jalur Arteman. Dan jalurnya akan berjalan begini juga dan seru. Di jalan perkampungan ini motong jalannya sangat jauh. Jawa Barat, Jawa Tengah. Kita menuju Jawa Barat lagi. Oh, di depan perbatasan ini ada.
jalannya sempurna sekali. Hujan kondisinya. Sekarang terang. Enggak ada mobil pribadi yang lewat. Cibaya lengkap lancar. Jalurnya nih.
jalurnya menurun terus kawan. Jam ke rumahnya. Mobil juga bisa sebenarnya bisa lewat. Ada mobil atau motor pribadi. Ini siang bolong nih, jam 2 siang. Thank you.
amburadul dulu jalannya. Jalannya langsung berantakan. Full off road kawan. Wow. Cuma 300 meter aja. Jalan-jalan. Masih ada yang jelek. Raja Datuk. Nikmat bener. Apa ini? Lodeh. Lodeh, aduh. Sarapan ngeliwet di rumah Pak Yudi. Nanti masukin nih. Mantap. Mantap. Saya mau minta dipaketkan. Wah, mantap kontrakannya nih. Kontrakan. Wisma Aisyah. Masalahnya tuh kalau bapak ini tuh kasih tahu ya. Buncis, kacang panjang. Semua diborong. Badi, atur nuhun. Ya, tong apok ya. Eh, ayo kesini lagi. Oh, hujan lagi, Ibu. Makasih. Halal bihalal. Sip. Halal bihalal. Neng, makasih. Cis kacang bun. Cis.